Assalamualaikum guys. Awal-awal kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey, awal itu tu kali ni kita punya aktiviti Squid Game di Airport City 2 telah selesai lah. Awal kita, kita buat 2 round. Yang pertama owner sendiri yang handle awal kita, dan round yang kedua saya pula handle untuk bagi kita punya owner merasa air juga pertandingan ni macam mana awal kita. Dan dalam pertandingan Squid Game tu banyak masalah lah dari segi awal kita, ada yang AFK ataupun ngebug, ngelag. Saya dah tahu sebab awal kan tempat kawasan ni kan City 2. City 2 ni faktor tinggi, kalau bug dengan lag tu biasalah sebab terjadi awal kita. Dan untuk round kedua pun seronok juga. Mujurlah ada di antara kita yang sudi membantu saya yang jadi pemerhatian, saya tukang bagi arahan green and red awal kita. So untuk sekali ni kita akan buat aktiviti yang terakhir, iaitu uji kelajuan seperti biasalah awal kita. Kita akan kembali balik di city 1 awal kita. Jadi tanpa buang masa, so jom kita akan mulakan kita punya aktiviti terakhir kita. So let's go. So ok, jom. Okay, ni. Okay, kita cancel dulu. So korang, ini aktiviti yang best. Aktiviti last tak ada dah lepas ni, tak ada dah. Kita nak end lah dah. So jom. Jom, gak. Kita gak ke city 1 eh. Gak city 1. City 1 jom. City 1. Okay, berapa orang lagi ada? Oi, ada 5 orang. Okay, jom. Kita pecuk awal kita. Sebab dah aktiviti tak akhir ni, dah masa pun banyak dah orang pun daripada ramai-ramai dah tiga berapa gerak lagi awal kita. Okay, jom. Tapi alhamdulillah lah, dia orang cuba tu mungkin faktor bateri kot kan. Kita pun fikir positif saja awal kita. Tapi by the way, thank lah yang ada yang sanggup join sampai penghujung kita punya ni. Dan ada beberapa lagi lah yang masuk tadi kita punya event, yang datang mari menjual awal kita. Siapa nak kereta, tu. Saya kata kelakar betul lah. Jadi saya nak reset dulu gearbox kereta ni awal kita. Tapi sebelum saya reset, biar saya sampai dulu dekat destinasi sekejap. Saya grafik tinggi, patut pun macam ngelag je. Okay. Alah, udur sangat ni. Okay, naik sikit. Pecuk. Pecuk, kita pergi dekat city 1 ni. Laju. Laju. Laju, city 1. Let's go. Last activity. Tapi masih ada orang stay eh. Alhamdulillah lah. Wow. Dia makan masa daripada segi race berobat dengan high NC yang tadi awal kita. So saya cepat lah muncul lah, tak buat round ketiga awal kita. Lepas tu Squid Game sebenarnya saya nak tu awal kita, tapi terpaksa lah. Tu begitu main uji kelajuan tu lah. Ni gabar rosak tu awal kita, nampak tak masuk 6 tu. Jadi pendek je, kita tengok kan berapa top speed kalau masuk 6. Pendek je. Okay. Sekejap, masuk 6 awal kita. Tapi kenapa bila dah nanti tak masuk, bila gear 7 dia macam ram-ram macam gitu. Macam sangkut lah. Dia boleh pergi gitu. Tapi lambat lah kalau gini, sebab gear 7 panjang lah. Kita tak nak gear 7 panjang awal kita. Tengok tu berapa top speed dia boleh pergi. Nak tengok je ni gearbox rosak ni, kita nak tengok berapa. Dekat 500 juga tu. Okay. 500 lebih tu. Cuma lambat lah kita, sebab kita nak race dengan orang kan. Laju yang depan tu. Okay. Dia jadi lambat sikit pikak oleh kerana gear tak kena lah. Kalau gear kena, nice awal kita. Biasa gear 7 orang buat pendek je. Kalau panjang sangat jadi lambat, dia macam berat gitu nak naik. Sempat orang potong kita dulu.
Aku saya nak pergi repair tayar dulu ni. Dekat untuk sekarang ni saya dah tahu nak race mula dekat mana ni. Aku pergi repair dulu lah. Ada yang naik 8, ada yang naik 6. Tengok tu, ya tu 8 tu. Oh, ni naik 6 balik. Saya tahu gearbox siapa buat ni. Siapa yang naik. Okey, kita dah sampai 61. Nak mula dekat mana game? Ah, waiter nak mula dekat mana lagi ah? Aku dah do not have any idea dah. Kat mana nak kumpul, datang dekat repair dulu. Dekat repair. Car wash. Ke mana lagi? Tempat yang sesuai untuk kita blumber apa kita. Ha. Sini ah pula ha, atas ni ah. Ha, dekat sini ke? Okey juga ni. Tapi saya nak repair dulu tayar. Kita ada berapa? 5 orang eh. Mantap. Thank you Nish dengan Jurong. Masih stay dan Danzo. Hakimi Anik seorang lagi. Okay. Mantap. Hello, hello, hello. Dengar tak? Kita tunggu sini ya. Ah, kita buat race sini kita. Tak apa, standard ke longgok ke tak apa. Kita untuk nak tahu kelajuan kereta masing-masing je sebenarnya. Untuk feeling-feeling, ramai je yang ada standard dekat sini. Yang longgok pun ada. So, Danzo dengan Sarawak rapatkan sikit boleh. Kita main for fun korang. Jangan ambil serius sangat. Untuk suka-suka sahaja. Sebab ini aktiviti yang tak akhir. Lepas ni kita dah boleh keluar room. Okey, kita dah repair dah kita punya gearbox, kita dah reset balik. Jom kita repair dulu kita punya kereta dan baki lagi sekali tayar. Walaupun dah baki, takut nanti race dia punya tu rosak sikit. Oh, tayar masih molek lagi tu, dia cakap mengebak. Okey, saya nak turun sikit grafik sebab ni race apa itu. Kalau kita pakai grafik tinggi macam ni bahaya. Okey, ni pun turun, yang ni tutup terus. Tayar perlu tu, press lagi dalam bapak mahal. Okey, hawa kita test dengar. Hello, dengar tak? Okey. Waduh. So, okey hawa kita. Untuk sekarang ni, kita akan mulakan pertandingan kita iaitu uji kelajuan dengan menggunakan Mercedes-Benz G. C-class ha. So di sebelah kanan saya, janganlah kecil lu. Korang jangan naik kereta saya. So di sebelah kanan saya kita ada Hakimi dengan Kimi. Masuk Kimi, nak tengok tangan tu spek. Jom masuk kereta jom, nak tengok spek ni. Dengan spek 926 dan torque 1804. Di sebelah saya ada Jurung dengan spek flat spek dia 883 dan 1626. Dam saya spek macam biasa abu kita semua dah tahu. Nish, masuk kereta Nish. Nak tengok spek ni Nish. Nish, masuk kereta Nish. cepat. Lepas tu di sebelah Nish ada Danzo dengan spek 1695 tok 2254 dan Nish 16. Ui, pelik ya ni. 1662 2175. Wow. So get ready everyone. Dalam kiraan 3 2 1 go. Jalan. Okay, kejar. Kita tengok handling kereta ni best tak. Wait. Dah faham. Kejar. Break dulu. Dia macam nak melompat kereta tu. Bahaya dia yang macam. Oh, laju si Hakimi. Mantap Hakimi.
Teruskan Kimi. Oh, melompat dah kereta tu. Saya ingatkan Ani nak masuk tadi waiter. Sebab Ani cakap dia nak main race. Ni uji pelajuan. Tiba-tiba menghilang pula. Dah kita dah kena potong eh. Dengan niche waiter. Ada lagi depan saya tu waiter. Kereta warna hitam. Terus saya cakap standard pun power ni. Okay. Dan kita tengok berapa top speed untuk kereta ni eh. Tapi alhamdulillah kita punya kereta ni tak ada orang naik tadi. Tak, saya nak tinggikan yang ni. Kalau tak, tak nampak jalan ujung sana tu. Okay. Bla 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 bla. Faham bla. Okey, jom. Kejar. Adakah top speed dia? Tadi mencecah 500 eh. Gearbox gosok apa kita. Kita try tengok. Okey, kita nak potong dia orang ni dekat sini sebelah kanan. Okay. Oh, you tu spek boleh tahan tu. Wih, Hakimi tertendam eh. Tak apa. Eh, jom. Oh, 490 untuk round pertama eh. Let's go. Dia dapat kejar di orang nama kita. Tadi saya tengok ramai longgok. Bila saya nak fight dengan longgok, tak adalah pula keluarnya ting-ting longgok ni kita. Haiya. Baru je nak fight yang kita nak seronok-seronok. Tapi tak apa, kita main for fun. Alam, teruk. Eh, 5. Oh, dah. Oh, dia boleh pergi lagi ni. Dia dapat 5-15 ni. Ah, dah tak nak naik lah. 16. Dah habis dah kita. Oh, terbaiklah awak kita. So, kita tengok siapa nombor kedua awak kita. Okay. Tahniah Nish. Oi, tahniah Nish nombor 2. Tahniah Danzo nombor 3. Tahniah. Lagi kita tengok siapa lagi. Siapa lagi? Bagi supporter. Nanti round kedua nanti kita, saya lepas lambat sikit. Saya suruh korang pergi dulu. Saya cuba kejar korang nanti. Okay. Sampai dekat dia round, dia ada 3 round. Round kedua ni yang spek power akan pergi lepas lewat sikit lah. Yang ni dekat je. Kau Danzo just bawa sampai lurus je. Sampai lompat kereta tu kira menam lah. Lompat kereta kan dia dekat highway kan. Dia bila straight dia lompat kan. Dia tiba-tiba corner kiri. Situ penambak ni je. So untuk tempat terakhir adalah Hakimi. Okay, untuk round kedua saya akan lepaskan kalian pergi dulu. Hakimi, Danzo, Nish dengan tu. Sebab diorang nampak spek biasa-biasa je. Jadi dalam kiraan 3 dekat tu nanti saya gerak. Dekat tu je korang sampai je dekat tu. Saya akan kejar. Cuba kejar tengok dapat tak ke spek saya ni. 3 2 2 lagi 2 lagi 1 go. Jalan dulu, jalan. Go. Jumpa dekat tu. Saya jumpa dekat ujung sana. Terus. Okay, kita tengok dekat tu dia sampai tak awak dah. Okey, dia sampai. Okey, di sini sengit sikit eh. 3 buah eh. Hakimi tertinggal awak dah, tertinggal bas. Oh, 3 buah ni sengit begitu sengit dia orang race ni awak dah. Okey, dah nak sampai dekat tu. Okey, kita akan kejar je. Tersentuh saja kita punya bottom titik tengah tu. Kita terus kejar awak dah. Okey, jom jalan. Adakah saya berjaya mengejar diorang ataupun tak? Sama-sama kita saksikan. Kalau yang semalam kita tak berjaya kejar, cuma tak tinggal jauh sangat lah kita. Sebab yang tu standard lawan standard. Kalau lawan longgok mesti lain berlainan dia punya permainan dia kita. Okay, kita cuba kejar. Yang ni saya tak nak. Yang ni saya tak nak kita. Yang ni saya tak nak ni. Macam mana nak kejar kalau begini? Aduh. Tapi saya tengok maksimum untuk kereta ni 516 lah kita. Aduh, tak boleh nak kejar lah. Top speed kita dah ni, dah drop tadi. Tapi kita tengok adakah berjaya atau tak. Sekurang-kurangnya yang boleh kejar yang belakang. Okay, terbabah sikit tadi. Dia ngebak pun. Ni tak ngebak juga. Tapi dia tak teruk sangat. Kita tak boleh corner kalau dia ngebak ni kita. Dia jadi lost control tiba-tiba lah. Mana kehadiran diorang ni. Oh, nampaknya kerana accident tadi kita tak dapat kejar diorang. Kehadiran diorang mana? Tak ada ni, tak nampak wajah ni. Sudah. Oi, Nish nombor 1.
Lah dia orang dah sampai, saya belum santai. Belum sampai lagi. Lah saya tak berjaya. Okey, kita nampak satu buah kereta. Cuba kejar lah, satu buah saja. Aduh. Aduh. Wow. Okey, ini round terakhir ni. Round terakhir macam biasa saya pergi lambat juga. Okey, ready. Round terakhir macam biasa penamat dia kat round board bagi player baru. Macam biasa. Okey, Kimi. Saya tengok tiga orang ni laju sangat. Jadi saya korang yang tiga orang tu sabar dulu. Kita bagi Hakimi jalan dulu. Okey, Kimi. Kimi dengar eh. Tiga. Yang lain jangan lagi. Yang lain jangan lagi. Yang lain nanti saya bagi lampu hijau. Dua. Satu. Okey, Kimi jalan dulu. Kimi jalan dulu. Kimi jalan dulu. Okey, Kimi jalan dulu. Sabar korang. Sabar. Nanti korang confirm boleh. Sabar Anish. Sabar. Cakap dekat ni sabar tu. Cakap ni sabar. Dah pergi. Aduh. Okey. Jerum dengan tu jalan. Jerum dengan tu. Cuba kejar Hakimi. Jerum dengan Dazu. Jalan. Jerum dengan Dazu. Jalan. Jalan. Cuba kejar. Okey, Sarawak jalan. Okey, jalan. Sejung. Kita cuba kejar dia orang. Dapat tak? Aduh. Ni dah pergi rupanya. Dah memotong dah si Hakimi. Okey, tak apa, kita cuba kejar. Adakah kita berjaya dapat ke tak waiter? Tapi tak apalah. Saya nak lepas kejar dua orang tu pun dah okey dah ni. Okey. Eh, dah nampak rupa satu buah. Dia potong dah satu. Lepas itu RPM lekat tu macam. Okay, Danzo pula kita dah lepas, kejar Danzo. Okay, seterusnya kita nak kejar yang depan tu pula. Cepat sangat sini gerak pun kita. Ni situ di spek lain macam tu. Sebab dia tak tahu kalau kau tengok tadi tok ketinggi anjir. Aduh. Lagi. Let's go. Kejar yang depan tu. Saya dah tahu top speed dia buat apa. Nanti kita tanya sini. Okey, Hakimi kita dah boleh nampak dah rupa dia. Okey. Ni satu lagi yang luar. Tidak boleh tapau semua tadi. Boleh tapau. Di mana ni aku? Wow. Tapau di mini akhir. Wow. Tahniah, terbaik. Wish, tahniah Kimi. Waduh, terbaik Danzo. Danzo tak lepas kejar Kimi ke? Tak lepas kejar Kimi. Sebab kereta Kimi slow je tu. Terbaik. Top speed 500 lebih. So, okeylah hawa-hawa kita. Tahniah saya ucapkan kepada peserta-peserta yang masih stay, iaitu Danzo, Jerome, Nish dan Hakimi. Terima kasih korang kerana stay sampai habis kita punya event. Dah tamat. Top speed 530. Tapi tak dapat kejar saya pun. Aduh, sayang. Top speed laju. Terbaik. Ada satu orang lagi iaitu sahabat awal. Jadi okeylah awal kita untuk video The Game Karpaki Multiplayer bagi event Mercedes Benz C-Class sampai di sini terlebih dahulu awal kita. Dan saya haraplah korang enjoy dengan video ni dan bermanfaat untuk mengetahui apa-apa kepentingan untuk kereta ni awal kita. Sebab kereta lama-lama dah ramai dah orang tak pakai. Oh, yang tu 306 eh. Mungkin standard kan dia punya tu spek awal kita. Dia kelebihan standard dengan longgok dia beza 100 kilometer je. Saya dah try dah kita. Untuk event yang sebelum ni memang terbaik dah kita. Jadi terima kasihlah kepada yang telah menonton. Aku harap korang enjoy video ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.